Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Mobil Toyota Fortuner VRZ tahun 2018. Pelanggan mengeluhkan ada bunyi bletak-bletak di area kolong mobil atau bawah mobil ketika rem diinjak. Ya, mari kita coba cek konfirmasi keluhannya. Suara terdengar saat sangat kencang ketika dilakukan pengereman. Ya. Posisi pengereman, posisi maju ataupun mundur, suara terdengar kencang ya. Ini suara terdengar dari area dalam mobil. Kita lakukan pemeriksaan pada kaki-kaki mobil dan kolong-kolong mobil. Ya, baik, untuk pemeriksaan kaki-kakinya ya, kita coba putarkan ke kiri dan ke kanan ya. Untuk pemeriksaan kaki-kaki tidak ditemukan oblak ya. Ini pasti. Posisi bagian depan kanan kaki-kakinya oke. Tidak ada yang oblak. Bagian kanan. Ya. Ya, untuk pemeriksaan shockbreaker-nya, untuk shockbreaker tidak ada yang bocor ya. Nih, shockbreaker bagus, tidak ada kebocoran pada shockbreaker. Tapi ada suara bertak-bertak saat dilakukan penginjakan pedal rem. Untuk kondisi kampas remnya sendiri masih tebal ya. Nih, terpasang dengan benar. Hasil pemeriksaan shockbreaker oke, tidak ada yang aneh. Kita lakukan pengecekan pengencangan baut-baut terlebih dahulu sebelum memeriksa hal yang lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan pada area kolong mobil, kaki-kaki mobil tidak ada yang aneh. Terus juga pengencangan baut-baut kaki-kaki oke, tidak ada yang kendor. Ditemukan di area depan ya, ternyata bekas mobil accident atau bekas nabrak. Nih, penyok. Ya. Ini penyok dan ininya terlepas nih. Nih, ketika dilakukan pengereman maka terjadi ayunan ya. Bunyi petak-petak. Penyebab dari bunyi saat direm ternyata adalah dari toa aksesoris yang lepas. Nih ya. Ditemukan penyebabnya karena adanya toa aksesoris yang lepas nih. Ketika dilakukan pengereman, ini goyang-goyang. Mengakibatkan bunyi saat direm. Ya. Untuk langkah perbaikannya dilakukan pemasangan atau reposisi.
konfirmasi keluhan setelah dilakukan perbaikan dengan reposisi toa alarm aksesoris ya. Nih, kita coba cek posisi mundur. Sebelumnya ketika mundur ataupun maju dilakukan pengereman ada bunyi bertak-bertak di area mobil. Ya. Udah harus deketin kayak gini. Oh, yeah.